Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Qur'an. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Qur'anul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Qur'an adalah kalamullah yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Qur'an adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terakan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan, maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa satu lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari sama-sama terus jadikan Al-Qur'an sebagai pegangan, jadikan Al-Qur'an sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak. Ingat kita punya utang belum lunas-lunas. Ingat mohon maaf, jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing-healing kemana. Maka kita yang jomblower jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP, mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab ketika beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa.
Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara, yang ketika kau pegang dua ini, insyaallah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah, gulana, insyaallah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, kuarung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.